Oke, assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar cara nak buka tin. Tin yang tak payah pergi kedai bayar mahal. Jadi, yang ni saya dah cabut. Ni ada sikit tak cabut lagi. Jadi, cara dia senang saja. Ambil plastik sampah. Ambil plastik sampah. Sebelum tutup tu, kita ambil dulu. Mana? Ha ni. Air sabun. Air sabun pinggan ni pun boleh. Tak ada masalah. Air sabun pinggan. Jadi, kita taruh air sabun pinggan apa semua dekat cermin, dekat tin-tin tu. Lepas tu, kita tutupkan dengan benda ni sampai dia rapat. Kita tinggalkan dalam panas. Lepas tu gunakan pisau blade. Gunakan pisau blade ni, kopak dekat atas dia sikit. Lepas kopak, boleh cabut seluruh-seluruh sampai dia keluar. Bagus benda buat macam ni, dia tak lekat, dia tak ada gam, tak ada rasa gam dekat tingkap. Okay, jom try kat rumah. Okay, ni saya nak tunjuk sikit dah. Dah mula tarik. Nampak tak? Kita tarik. Okey, tarik slow. Kak dia tak melekat, dia tak ada gam. Gam dia lah. Gam dia tercabut. Ini kacau lah. Ini kacau sikit. Nanti kita kena cabut lagi sikit. Yang overall ni dah tak ada masalah ni. So, kita start balik engine kereta. Cabut. Oh, panas. Okay, tengok. Okay, cabut. Okay, boleh lah. Clear dah. Nampak tak clear? Settle. Tak payah bayar $30.